ya hampir 1000-an lah undangan. Udahlah yang kemarin itu udah, gak usah dibahas lagi, kita buka lembaran baru aja. Biar dilihat sama orang kan kelihatannya segar ya kan, kelihatannya lebih fresh gitu, karena kan tahu sini kan kerja seni ya kan, kerja di entertain gitu kan, jadi harus kelihatan segar, kelihatan glowing, kelihatan kencang ini kulitnya segala macam. Kalau sering sih enggak, karena Daus kan orangnya cuek gitu kan, apalagi kalau laki ini karena mau persiapan juga pernikahan gitu kan. Dan juga udah lama enggak perawatan wajah, mumpung lagi kosong dan sekalianlah momennya gitu kan sekalian. Udah dari kemarin kita udah persiapkan kayak fitting baju udah kayak gitu-gitu, terus beli apa namanya souvenir sudah kayak gitu-gitu. Udah Mas Kawin request. Ini kan jarinya gede ya tuh. Ini bukan jari tengah nih, jari manis. Ya kan ini jarinya kan kuning. Jadi dipesan di custom. Diukur lagi kemarin. Teman-teman sekolah, teman SD, teman sekolah ya, SMP, SMA kayak gitu-gitu diundang. Gitu. Terus teman-teman dekat. Pokoknya ya semuanya guru-guru ngaji Daus itu diundang. Dia ini enggak banyak nuntut ya. Kayak kemarin beberapa teman-teman media juga kan Daus udah bagi pengalaman gitu ya, kalau kita kan adatnya kita ada seserahan gitu, itu membelanja seserahan kayak minyak wangi, lipstik, tas, itu dia nggak pernah, nggak mau. Ini buat bukannya buat kamu, emang ini budaya gitu kan, adat, jadi harus dibeli minyak wangi masih ada di tas kayak gitu, nggak mau anaknya. Orang ini kebutuhan gitu kan, coba kalau yang lain hari gini cewek. Karena yang sekarang ini bukan dari dunia entertain gitu, dari dunia biasa, dari orang biasa, dunia lain. Emang makhluk halus gitu kan. Jadi dia itu ya, makanya dari kemarin harus bilang kan, anaknya maluan. Kalau tetap harus laporan ke teman-teman, ngajak realitian gitu kan, ngajak wawancara segala macamnya. Terus tetap laporan, mau enggak gitu, ditawarin untuk perawatan muka, perawatan wajah gitu kan, sama teman-teman infotainment, enggak ah kamu aja, oh ya udah. Dia anaknya nurut, anaknya kalau dikasih tahu nurut, dan ya Daus banget yang Daus cari gitu, soleha. Dan keluarga juga udah Daus kenalin gitu, kalau sekarang emang bener-bener Daus kenalin, keluarganya pun sama gitu, keluarga besarnya dia juga sama gitu, keluarga besar servis sama. Dikenalin juga, oh berarti dia ada keseriusan sama Daus gitu kan, cuma bukan dan juga sama keluarga Daus, minta pengen dikenalin keluarga gitu kan, yaudah ayo Daus kenalin gitu sama keluarga besar Daus, udah. Karakternya dia ya sejauh ini Daus kenal nggak yang macem-macem kok, baik gitu kan, soleha, nggak yang gimana-gimana, enggak. Daus nggak ada gelagat-gelagat dia yang aneh-aneh, maupun kakak Daus ya kan, orang tua Daus nggak ada. Kan biasanya kan kalau orang tuh hati-hati, enggak kok. Itu Daus kenalin beneran sama keluarga besar gitu. Ya mempelajari karakternya ya kan. Daus mempelajari, Daus langsung nembak bahwasannya yang Daus cari itu bukan cuma pacar, tapi istri atau pendamping hidup yang akan menemani Daus saat susah maupun senang. Dan itu udah Daus tegasin, dan itu saudara pun udah gitu. Apa yang kamu lihat dari Daus Mini? Gitu. Aku bukan ngeliat Daus Mininya, tapi ngeliat sosok Daus-nya. Gitu.